Nah, tuh ya kan apa nasihat bangsawan tuh jangan lu remehin Jack, dengerin aja. Yanti. Lah ini coba. Ya Mbak Yanti. Bang Ojek lagi sibuk nggak Bang? Enggak Mbak Yanti, ada apaan ya? Bisa nganterin suami saya ke pasar nggak Bang? Bisa. Oh ya udah, saya tunggu di pelipur lapar ya Bang. Iya. Gimana Mi? Bisa Pi. Alhamdulillah. Paling suruh nganterin ini toh. Mbak Yanti ke pasar paling antak bede. Iya, emang lo nyuruh gua sama Cipto sabar. Ah, tapi kan gua dapat duluan sama Cipto penumpang. Ntar lo kesel. Enggak, gue ini sabar lo Jack, sabar gue. Iya, jatah masing-masing kan gua sama Cipto dapat duluan. Lo yakin lo gak kesel nih? Lo ya gak apa-apa. Lo duluan sama Cipto baru nanti gue. Itu lo marah. Enggak, ini gue sabar Jack. Itu lo marah. Enggak, gue yakin lo harus sabar. Iya, gue sabar nungguin jatah. Jangan marah-marah. Lu gak marah lo Jack, sumpah gak marah. Itu lo marah. Ini gue sabar, nyakinin lu kalau gue ini sabar. Iya sabar. Iya ini gue sabar. Itu mana marah gitu? Gue jemput Yanti lo, Dio. Jangan lu marah-marah kalau lu gitu. Enggak, gue gak marah. Iya sabar lu, ya. Tenang aku sabar, lu gak percaya aja ini. Si Ojek mana sih? Ya sabar lah, Pi. Ya. Ayo, Bun. Halo. Bentar. Mana lagi sih? Mi, duitnya, Mi. Hah? Kirain udah dikasih. Om. Ayan. Ya. Assalamualaikum. Makasih, Bang. Ya, waalaikumsalam. Bang Sawan. Gua nganterin dulu bentar ya. Lu sini aja, tapi jangan marah. Ya nganterin aja lu, Cak. Ngapain lu pamit-pamit sama gue? Tuh. Lu kan marah kan, katanya sabar. Enggak, gue sabar. Kan gue nasihatin lu tadi, sabar. Masa gue marah gimana sih? Dia kan marah kan kok? Enggak marah, gue sabar ya. Udah, ibu rencana. Iya. Nah, apa lagi nih? Mogok kok. Kan lu gak dengerin nasihat gue sih. Udah, lu minta tolong sama Bang Wawan aja dah. Bang Wawan siapa? Nah itu data gue panggil dia. Namanya Sipur, gue panggil Bang Sawan. Oh, mungkin gue pakai helm ya. Oh iya. Sipur! Iya. Lu gak ikhlas lu, gue bawa penumpang. Lu ikhlas kok, kan gue nasihatin. Lu sabar, lu bawa penumpang gak masalah. Gue tadi sabar. Enggak, tadi ya makanya sabar lo, jangan emosi. Iya. Nama itu sabar lo, suruh sabar lo. Halo sih. Lu sabar lo, buru-buru ke pasar. Udah buruan. Iya gua sabar. Lah enggak ngomong gua. Oh, sana ya? Bisa, Dio. Usah, Kak. Tuh, kan? Is. Iya, Mi. Tolong gantian jaga, Omi mau masak. Siap, Mi. Kamu lagi ngapain tuh? Lagi nonton vlog, Mi. Vlog apaan? Cara memperbaiki smartwatch yang nggak mau nyala. Kamu tuh bukannya belajar malah ngurusin smartwatch, gimana sih, Dil? Boleh cuma disuruh baca, Mi, sama Guru Fadil. Ya kalau gurunya suruh baca, ya baca dong. Udah dibaca. Lah, Mi, katanya mau masak. Gimana mau masak kalau lagi kesel gini? Kesel kenapa sih, Mi? Umi kesel sama Fadil. Disuruh belajar malah mau benerin jam tangan. Ya udah sih Mi, biarin aja. Kok malah dibiarin sih? Ya kali aja kan kalau misalkan jam tangannya udah bener, terus ketahuan siapa yang punya kan bisa dibalikin jamnya. Oh iya juga ya. Mi, kok malah duduk? Tadi katanya mau masak. Oh iya. Yes, smartwatch-nya bisa nyala, Kak. Berisik ah. Kenapa, Dil? Smartwatch-nya bisa nyala, Mi. Oh, coba cepetan lihat itu punya siapa. Mana bisa, Mi? Ya bisa dong, itu kan smartwatch canggih. Coba cek dulu. Ada.
Gak ada Mi, adanya cuma alamat pemiliknya doang. Oh ya udah cepetan balikin Dil. Ya Mi. Balikin Dil, itu kan bukan punya kamu. Ya udah. Faiz. Kenapa? Kata Umi smartwatchnya disuruh balikin. Emang udah benar? Udah, kalau bisa lihat alamat pemiliknya mah mending gak usah dibenerin tadi. Gak boleh kayak gitu. Itu jam tangan emang bukan hak milik kamu. Tapi kalau kamu tahu siapa yang punya, di mana alamatnya, itu wajib dibalikin. Iya sih. Ya kali aja kan, kamu dapet tip. Amin. Yaudah kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dil. Ya. Kak, boleh numpang nanya? Boleh. Kalau alamat rumah ini di mana ya? Kok saya cari dari tadi nggak ada nomor rumahnya? Emangnya kenapa? Ini mau balikin smartwatch-nya, tadi saya nemu di jalan. Oh, itu tuh punya saya. Pantesan mirip punya saya. Yang benar. Lihat tuh, alamatnya kan? Itu alamat rumah saya. Oh, ya udah deh. Ini kak. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dil. Udah dibalikin jam tangannya? Udah, tapi gak ada positif sama orangnya. Ya nanti juga dapet. Mau dapet gimana? Orangnya aja gak tahu rumah kita di mana. Maksud Kak Faiz, dapet pahalanya. Lu dikasih ke orangnya? Udah Mi, tapi nyebulin orangnya gak ngasih tip. Kamu tuh kalau emang niat ngembaliin, gak usah ngarepin tips. Itu mah kamu namanya gak ikhlas mau bantuin. Iya Mi. Dil, tadi kamu ngembaliin jamnya ke Riko? Enggak. Riko cerita ke grup jam tangannya hilang. Terus jam tangannya tuh persis sama yang kamu bawa tadi. Boleh? Tuh. Iya, tapi kok kata orang tadi itu punya dia? Kamu ngasihnya di mana? Di jalan, Mi, waktu Val lagi nanya alamat. Wah, jangan-jangan itu orang ngaku-ngaku lagi. Lagian kamu sih main kasih-kasih aja. Bisa tadi kata dia itu alamat rumahnya, Mi. Cepetan buruan cariin orangnya. Iya, iya. Tolong ya, Mas. Iya, Mas. Itu alamatnya semua ada di dalam. Ya? Iya, Mbak. Mas. Kenapa, Mak? Ini ongkosnya nggak mau sekalian. Oh, iya. Ya? Ini. Makasih ya, Mak. Sama-sama. Mas. Apalagi? Hati-hati, ya? Iya, Mak. Mas. Kenapa lagi, Mak? Jagain, jangan sampai tumpah. Iya, Mak. Ada lagi, Mak? Enggak. Sana, jalan. Iya. Makasih. Makasih, Mas Cipto. Iya, Mak. Satu. Satu, dua, tiga, empat, satu. Satu, dua, tiga, satu. Jiro lupat. Jiro lupat. Mak! 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 Kenapa, Mas? Ini kok kopinya ada 5 tapi alamannya ada 4, Mak. Masa? Coba lihat. Oh, seperti itu. Ini ada yang satu alamat, tapi 2 botol. Makanya diperiksa dulu. Oh iya, Ding. Ada yang 2, Ding. Nah, jadi gini, Mas. Kalau ada satu alamat yang pesan 2 botol, kantongnya dijadiin 1. 2 botol jadiin 1. Jadi Mas nggak pusing. Seperti itu. Oh iya, Mak. Mas. Kenapa, Mak? Jangan lupa. Iya, Mak. Mak. Ada apa? Jangan sampai tumbah, kan? Ledek ya? Helm. Ada, Mak. Ongkosnya berapa nih? Biasanya berapa kalau dari pasar sini? Ya paling 15 ribu. 15 ribu itu kalau nganter penumpang dari Pangkalan ke Rawabebek. Pasar jauh loh. Oh, 30. Idih, apaan lu kok? Ya udah, kasih aja 50 ribu, Pi. Nah, ini baru bener nih. Ya lu bilang aja dari tadi 50 ribu. Nah, lu pura-pura nggak tahu. Bebas virus kan nih? Bebas. Tahu dari mana lu? Nggak mau.
Mau. Kasih. Kasih Mas Pur. Lu ngomong apa? Makasih. Oh, kirain ngancam gue lo. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Selamat datang di Kopi Mall. Mbak, dalgona kopinya 2 ya. Mas ya. Itu gak perfum? Iya kan. Pesan apa Mas? Dalgona kopinya 2. Tunggu ya kan. Aduh. Bentar ya Mas. Kenapa Mas? Bener bikinnya. Iya, Mak. Ada penumpang. Mana, Pur? Lah, gue nanya. Ah, lo ngapain nanya sama gue sih? Orang lagi tidur. Siapa tidur? Gue tadi. Lah ini lo bisa ngomong? Ya karena lo bangunin, lo pakai teriak-teriak. Oh, yaudah. Sabar. Ya cak gitu aja ngambek lo, bercanda gue. Siapa yang ngambek? Orang gue mau ngider. Emang motor udah bisa? Udah. Wih. Sabar ya, Cak. Boleh sabar. Ya. Sabar. Wah, mati lagi. Sabar. Udah. Aduh. Ngapain kaki lo di situ kan? Aduh. Nih, paling. Ini kan ada 4 hektar, ngapa kaki lo ke sini? Lah gue duduk begini kaki sini, masa gue duduk begini kaki lu? Ya kan gue mau jalan kesana. Ya kan masih lega lu. Kesana lu, bisa lewat sana lu. Lewat sana bisa lu. Orang muter balik. Ya namanya gue duduk kaki di bawah, mana duduk kaki di atas, gimana sih lu? Orang mutung lu. Udah nasihatnya suruh sabar, orang sabar. Ya maaf, mau maaf lu, latihan maaf lu, orang tau. Nah, orang mutung lu.